Lapis neraka yang kedua, neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir, surah An-Nisa ayat 10. Siapa ni? Yang akan masuk ke dalamnya, orang yang makan harta anak-anak yatim. Oh, awak buka tempat pusat jagaan anak yatim, orang ramai bagi sumbangan, bagi duit. Belanja untuk budak-budak tu, yuran sekolah ke apa, makan, pakai baju dia semua. Oh, masuk poket sendiri. Ada tak yang buat macam tu? Ada tak? Dia kerah budak-budak dia minta derma. Dia kerah budak-budak dia minta minta duit semua. Hasil kutipan, sini mari. Sini. Mau pergi joli. Korang semua nasiblah. Budak tu dah lah tak ada mak bapak. Kau, habis. Pop-pop macam ni memang lah. Dia masuk neraka Sa'ir tu. Yang kianat pada anak-anak yatim. Anak yatim ni, tuan-tuan jangan main-main. Kutlah kawasan Bukit Antarabangsa ni kalau ada anak yatim. Bukan bapak ni nama Haji Yatim. Tu lain. Ni memang anak yatim ni, kalau kita dapat berbuat baik dengan dia, ganjarannya besar. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, dengar-dengar, ana, Nabi kata, ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi kata, aku dengan penjaga atau orang yang tolong anak yatim seperti ini dalam syurga. Means best friend, rapat. Siapa? Nabi dengan orang yang tolong anak yatim. Sebab itu tuan-tuan, mana-mana anak yatim ni kita berbuat baik. Bagilah sumbangan, barangan sekolah ke apa. Masuklah ke mana apa ni, pakcik belanja. Jangan lebih RM20. Letih juga pakcik macam tu pun. Jaga anak-anak yatim ni bagus tuan-tuan. Tapi lagi afdal, kita ambil mak dia sekali. Saya ingat pahala tu berpanjangan. Ni saya cadang tau. Saya cadang. Kalau tuan-tuan boleh, bincang dengan orang rumah. InsyaAllah esok kita akan tengok lah ada mayat bergelimpangan. Malam kena bunuh orang. Nama neraka tu neraka Lazar. Neraka Lazar ini Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-15. Siapa ini? Puak-puak mengumpul harta tapi tak pernah belanjakan jalan Allah, sama ada zakat maupun bersedekah. Simpan, taruh duit. Neraka Lazar ni saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar. Sekarang ni famous, ada satu nasyid tu dia sebut pasal neraka Lazar. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala laza asrafna. Cukup lah tuan-tuan, selebihnya belilah yang original di pasaran. Kena buat konsert pula tu. Ya Tuhan kami, kami mengaku melakukan dosa. Kami melampaui batas, menghampiri neraka. Tu ceritanya. Neraka apa? Neraka Lazar. Tu cerita dia. Lapis neraka yang keempat. Lapis neraka yang ketiga, nama neraka Hutamah. Neraka Hutamah Allah sebut dalam surah Al-Humazah ayat 5 sampai ayat 7.